Selamat datang di materi yang ketujuh, yaitu mengatur elemen bahan tayang. Deskripsi materi ini adalah mengenal dan mengatur elemen bahan tayang dengan tujuan Bapak Ibu semuanya bisa mengatur elemen bahan tayang dengan indikator keberhasilan, yaitu ini dia, menerapkan elemen bahan tayang. Apa elemen bahan tayang? Apa yang harus kita atur? Ini dia Bapak dan Ibu, bagaimana kita harus mengatur elemen bahan tayang. Yang pertama adalah kita harus mengatur yang namanya kontras. Dengan maksud supaya audiens dengan mudah dan cepat mengidentifikasi pesan penting kita. Yang kedua adalah kita harus mengatur elemen alur proses. Supaya apa? Supaya audiens mengetahui urutan untuk memproses informasi. Dan yang ketiga, kita harus mengatur tata letak. Audien mengetahui tata letak elemen bahan tayang, gambar, dan teks. Baik, mari kita bahas satu persatu mengatur elemen bahan tayang dari kontras. Audien dengan mudah dan cepat mengidentifikasi pesan penting kita. Secara visual, Bapak Ibu, aturlah kontras kita dengan ukuran. Ada 4 lingkaran, 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira Bapak Ibu melihat lingkaran nomor berapa untuk mengidentifikasi pesan pentingnya, yaitu nomor 2. Lakukanlah pengaturan kontras dengan ukuran seperti ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah dengan bentuk. Ada 4 bentuk di sini Bapak Ibu, maka audiens akan mengidentifikasi bentuk yang berbeda. Dan yang ketiga adalah lakukanlah kontras dengan warna. Dari 4 lingkaran ini, kita mau menyampaikan lingkaran yang warnanya berbeda. Lakukanlah, aturlah kontras visual kita dengan ukuran lebih besar, lebih kecil, dengan bentuk yang berbeda, dan warna yang berbeda. Lakukan pengaturan kontras juga dengan menggunakan teks, Bapak dan Ibu. Teks yang besar untuk mengidentifikasi pesan penting kita ini. Seperti ini. Ini ada beberapa contoh dalam pembuatan bahan tayang infografis dengan mengatur elemen bahan tayang kita. Dengan jumlah paling besar 100%, maka lingkarannya pun lebih besar. 80%, maka ada penurunan 20%, dan 40%, yaitu adalah setengahnya dari 80%. Lakukanlah kontras dengan ukuran yang seperti ini. Kontras bentuk bisa dilihat seperti ini. Warna, maka audiens akan lebih mudah karena warnanya berbeda di 48% seperti ini. Kontras teks seperti ini. Huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil. Baik, bagaimana dengan kontras ukuran yang seperti ini? Tentunya ini kurang bagus karena berbeda bentuk dan berbeda ukurannya tertentu ya Bapak Ibu. Yang bagusnya adalah kita mana yang bentuk mana yang akan kita mau identifikasi yang lebih penting. Maka ketika kita mendapatkan bahan tayang seperti ini, maka kita sedikit ubah ukurannya menjadi seperti ini. Jadi hanya ada satu saja yang ukurannya besar sebagai poin penting informasi yang kita sampaikan. Yang ini kurang bagus karena ada 2 ukuran yang sama, tetapi ketika kita mau menyampaikan pesan penting, maka lakukanlah perbesarkan ukuran yang kita maksudkan seperti ini. Yang kedua adalah kita mengatur elemen bahan tayang kita dengan alur proses seperti ini. Jangan sampai si auden bingung kita harus mulai dari mana. Ketika ada teks seperti ini, ya, maka lakukanlah alur prosesnya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu, langsung ke sini supaya audiens terarah seperti ini. Atau kalau kita mulai dari sini, maka kita pun harus ada arahnya supaya audiens memahami
ya, urutan untuk memproses sebuah informasi yang kita sampaikan. Contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu, membuat bantang infografis dengan alur yang jelas. 1, 2, 3 dengan bantuan tanda panah. Seperti ini dengan bantuan tanda panah. Atau yang ini, ada bantuan tanda panah juga. Ada bantuan angka 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan ini? Bantai infografis ini tidak informatif karena tidak jelas alurnya, mau dari mana. Maka perbaikannya adalah berikan angka 1 atau tanda panah seperti ini, angka 2, sehingga bantai ini menjadi jelas alurnya. Baik, alur proses, audien mengatai urutan untuk memproses informasi. Dan yang ketiga adalah kita mengatur elemen infografis dengan tata letak. Audiens mengetahui tata letak elemen bahan tayang, gambar, dan teks. Seperti apa aturannya? Seperti ini. Pengaturan dengan 3 kolom, pengaturan dengan 4 kolom, pengaturan dengan 5 kolom, dan pengaturan secara Fibonacci seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini teks, ini gambar. Ini teks, ini gambar. Lakukanlah tata letak bahan tayang kita semenarik mungkin dengan prinsip 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, dan Fibonacci. Inilah contoh-contohnya, Bapak Ibu, untuk yang 3 kolom. 1, 2, 3. 4 kolom, 5 kolom, dan Fibonacci. Ini yang disebut dengan infografis dashboard. Seperti ini. Seperti ini untuk peta dan beberapa data yang ditampilkan. Bagaimana dengan hanya menunjukkan gambar saja? Tentunya ini tidak baik. Kita harus memadu-madankan antara gambar dengan teks seperti ini. Luar biasa, terima kasih.